saya Theodorus Noah Sipona. Usia saya 19 tahun. Asalnya dari Lamlera. Lalu kelas 12 jurusan NKP. Oke, terima kasih. Theodorus, begini, kan dunia internasional sekarang lagi sudah belasan tahun terakhir ini suka mempersoalkan masyarakat Jepang maupun masyarakat Lembata ini yang suka tangkap ikan paus dan makan. Bagaimana menurutmu? Apakah Theodorus terima juga si apa nama kritik-kritik dari mancanegara itu sehingga berhenti tangkap ikan paus? Jadi opini mu gimana? Tolong ditegaskan terhadap mancanegara ini. Kemarin mulai terima nih kan, tetap dipertahankan. Itu kan ini mana pe, semua pe tapi. Kalau menurut saya, tradisi penangkapan ikan paus tetap dipertahankan. Tetap dipertahankan atau maksudnya tetap perlu dipertahankan atau harus dipertahankan? Harus tetap dipertahankan. Mengapa? Karena merupakan tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang. Saudara juga suka makan ikan paus? Bagian mana saja yang suka, paling suka? Bagian isinya dengan sebelumnya. Begitu? Ya. Sejak usia berapa mulai makan? Sejak... Sampai sekarang? Terakhir makan kapan? Kemarin atau seminggu yang lalu, kapan? Dua minggu lalu. Oh gitu. Oke, terima kasih. Berikut Rafael, mana? Rafael, mana? Kemarin bapak juga lama kan. Perkenalkan diri. Nama lengkap Rafael Stanislaus Sinabatona. Umur saya 19 tahun, asal Lamlera, kelas 12 NKPI. Kenapa saudara pilih masuk sekolah ini? Karena sekolah dekat di sini, jadi harus pilih sekolah di sini. Hey, hanya karena dekat saja? Karena sekolahnya penangkapan, jadi harus sekolah di sini. Maksudnya gimana? Saudara akan mau jadi penangkap misalkan ikan paus. Untuk itu mau belajar teknik dan ilmu dan sebagainya, begitu maksudnya? Ya. Oke, bagus. Nah, satu lagi itu. Kan dunia internasional sangat mempersoalkan. Bagaimana pendapatmu? Pendapat saya tidak terima dengan itu karena... sudah merupakan tradisi turun temurun, jadi harus tetap dipertahankan. Tapi misalkan sekarang saya tidak tahu persis, tapi pemerintah pusat Indonesia maupun pemerintah daerah karena ada tekanan dari dunia internasional, maka ya tawar menawar supaya bagaimana konservasi istilahnya, konservasi artinya dengan kata lain stop penangkapan ikan paus, tapi ya gini. Jadi pemerintah Indonesia pun saya kira agak pusing melihat tekanan dari internasional itu. Maunya pemerintah Indonesia sebaiknya gimana kalau menurut Anda? Tetap tolak protes dari dunia luar atau? Ya, tetap tolak. Dan pemerintah mau atau tidak kira-kira?
Kalau tidak tahu, jawab tidak tahu saja sudah. Oke, terus Gabriel. Silakan. Nama lengkap saya Gabriel Dorulaolo, biasa dipanggil Ebi. Umur 18 tahun, asal Lamalara. Kelas 12 NKPI atau Nautika Kapal Penangkap Ikan. Oke, cita-citamu apa? Cita-cita saya sih mau menjadi nelayan yang tradisional. Oke, nelayan tradisional. Jadi kalau nelayan tradisional mungkin saja ilmu apa yang kamu kuasai di sekolah ini tidak dapat diterapkan atau bisa dimanfaatkan untuk? Ya, bisa dimanfaatkan. Misalkan apa saja misalkan? Misalkan cara melepas jari, cara menyambung tali. Mungkin itu. Begitu. Selama ini pernahkah naik perahu untuk ikut kejar ikan paus? Kalau begitu sih belum pernah. Belum pernah. Tapi, kalau praktek, praktek, PSG itu sudah berapa? Oh, praktek. Ya. Tapi ikan paus belum. Belum pernah. Hanya masih sekolah aja. Iya. Tapi orang tua, misalkan ayah pernah ikut naik? Pernah. Iya. Kalau suatu ketika ayah berhasil, artinya sama-sama kawan, membawa daging ikan paus, bagaimana suasana keluarga? Ya, senang. Senang saja? Ya. Misalkan seandainya pacarmu nanti, atau calon istri minta kamu jangan naik kapal perahu karena saya takut cemas. Bagaimana jawabannya? Ya, saya lebih mementingkan tradisi daripada istri. Istri. Mau kah? Istri. Baik. Orang dia bukan foto, tapi kau buat begitu capek.